Sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengganti filter dari AC. Perhatikan di depan. Sebelumnya kita harus membongkar dulu filter AC tersebut dari housingnya. Setelah dilepas dari dudukannya tadi, dari tempatnya, sekarang kita membongkar housing ini. Kita letakkan seperti ini. Ingat, ini bagian belakang. Kita lepas yang lama dan kita pasang yang baru, filter baru. Di sini yang perlu diperhatikan di pemasangan filternya ini, nih ada tulisannya, yaitu bagian ini adalah bagian atas yang ini ya. Perhatikan. Saya buka lagi. Nih. Ini bagian atas. Memang semua posisi bisa kita pasang seperti ini juga kita bisa. Tapi itu mempengaruhi arah flow dari udara yang akan masuk. Jadi yang benar seperti ini. Panah ini adalah bagian atas seperti ini ya. Setelah itu kita tutup kembali bagian belakangnya. Ya, seperti ini. Jika kita sudah pasang seperti tadi, sekarang kita coba pasang komplit dengan housing-housingnya kembali seperti semula. Yang perlu diperhatikan di sini adalah locknya. Ini ada lock, jadi kita cungkil masukkan ke atas dulu, baru yang bawahnya. Ini ada locknya untuk yang atas. Ya, itu tadi kita sudah mengganti filter untuk AC. Terima kasih.